dan ini gak satu sama bersama ibu. Lihat itu orang lain nilainya 100, belanja modal pendidikan 100, mau belanja uang pendidikan itu belanjakan tepat waktu sesuai sasaran, dikasih bonus, dikasih bonus 8M dapat belanja modal pendidikan. Mana kalau tidak pendidikan itu ibu yang merah. Penurunan angka pengangguran yang nilai 80, B 10,95, M bonusnya. Jadi satu tahun 2022 ini dari hasil kerja 2021 dia mendapatkan bonus 104 M. Wah ya, kabupaten 104 M, bonus cuma. Suka-suka itu lagi mungkin apa itu dari 104 M. Karena uang cuma-cuma, uang hadiah, tapi tak boleh mengalir lagi bagi-bagi untuk mensupport yang lain.